Tapi kalau Pro 2 betul-betul gila nak masukkan ACC dekat Asia, it's welcoming, bro. Tapi sebelum tu, kalau korang pengguna model Asia tengah mencari kamet yang berkualiti, tak perlu pening-pening lagi lah. Cari je kamet daripada Dodomat ni. Memang cantik kan? Ianya juga mempunyai dua layer design, yang mana ianya mampu merangkap habuk di bahagian bawah dan ianya sangat mudah dicuci dan waterproof. Korang nak dapatkan diskaun, tak ada problem, dan promo ni valid untuk 22 sehinggalah 24 Januari sahaja. So tunggu apa lagi? Tekan button kat bawah, beli! Pro 2 Asia second generation tak lama lagi akan dilancarkan. Tak lama lagi je guys, bulan 3 ni. Sekarang dah bulan Januari, nak masuk bulan Februari. Berapa bulan saja lagi Pro 2 Asia akan dilancarkan secara rasminya di Malaysia. Untuk reka bentuk pada Asia second generation ni, memang Pro 2 kali ni tutup rapat-rapat kau-kau punya. Langsung kita tak dapat tahu rumours berkenaan dengan reka bentuk, tapi kita masih lagi dapat CP-CP rumours berkenaan dengan reka bentuk, yang mana mengikut maklumat yang kita terima untuk Asia second generation, reka bentuk hadapannya lebih kurang mirip seperti Pro 2 Alza, manakala untuk reka bentuk pada bahagian belakang mirip seperti Volkswagen Polo. Tapi yang kita tahu untuk Pro 2 Asia second generation, bahagian lampu hadapan dan bahagian belakang akan menggunakan lampu jenis LED. Dan yang paling menarik berkenaan dengan Asia second generation akan hadir dengan penggunaan platform yang terkini seperti abang-abangnya, iaitu platform DNGA. Bayangkan untuk Pro 2 Asia segmen A entry level menggunakan platform DNGA. Memang kita akan dapat lihat pemanduan yang lebih stable, lebih sedap untuk Asia second generation. Dan dari segi size dimension untuk Asia second generation ni akan lebih besar sedikit berbanding dengan Asia first generation, tapi masih lagi mengekalkan wheelbase yang sama, iaitu saiznya 2500mm. Yelah, takkan Pro 2 nak besarkan lagi size wheelbase pada Asia second generation ni kan, takut jadi Alza pula. Dan untuk bahagian interior pada Asia second generation juga akan totally different berbanding dengan Asia first generation, yang mana mengikut maklumat yang kita terima menggunakan layout interior yang lebih kurang sama seperti Pro 2 Alza dan juga Ativa, yang mana akan hadir dengan 9 inci floating display dan mungkin juga akan hadir dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Untuk Asia segmen A entry level hadir dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto, memang watabik sama lu lah Pro 2. Dan yang menarik juga untuk Asia segmen A hadir dengan 7 inci fully digital TFT display pada bahagian meter cluster, yang mana kita dapat lihat lebih kurang sama yang terdapat pada Pro 2 Alza dan juga Pro 2 Ativa. Dia recycle baliklah masuk ke Pro 2 Asia. Walaupun recycle, tapi ini merupakan satu features yang sangat menarik. Mana dapat kereta segmen A entry level hadir dengan fully digital TFT display untuk bahagian meter cluster kan. Dan yang paling gila sekali, kalau Pro 2 nak buat kerja gila lah, tapi biasanya Pro 2 memang suka buat kerja gila, untuk Asia variant advance mungkin akan hadir dengan electronic parking brake. Fuh, kalau betul lah electronic parking brake ni hadir pada Asia, tak tahu nak cakap apa lah. Mana nak dapat? So daripada segi keluasan kabin untuk Asia second generation ni, kita expect keluasannya lebih kurang sama lah seperti Asia first generation, sebabnya ia masih mengekalkan size wheelbase yang sama pada Asia first generation. Seterusnya untuk bahagian enjin, dekat sini ramai penonton mekanik dia kecewa sikit. Pro 2 masih lagi mengekalkan enjin 1.0 liter. Kenapa tak bawa enjin yang lebih powerful seperti enjin 1.2 liter ataupun enjin 1.0 liter turbo? Tapi malangnya kita tak dapatlah kedua enjin tu. Kita masih lagi dapat enjin 1.0 liter. Tapi good news untuk enjin 1.0 liter yang kita akan dapat ni ditala semula untuk mendapatkan power yang lebih efficient dan lebih baik. Yang mana untuk enjin 1.0 liter dual VVT-i pada Asia second generation ni akan menghasilkan power output lebih kurang 68 PS dan juga 94 Nm torque. Bagi saya, untuk enjin 1.0 liter ni dah mencukupi dah sebenarnya. It's more than enough lah, sebab untuk Asia second generation ni dah menggunakan platform DNGA, lebih ringan
So ini 1.0 liter ni okey dah. Selain itu juga untuk Azia second generation akan hadir dengan transmisi yang serba baru, iaitu transmisi DCVT 7 speed menggantikan transmisi konvensional auto 4 speed. Kalau kita lihat untuk fuel consumption pada Azia first generation mencatatkan lebih kurang 21.6 km per liter, dan dijangkakan untuk Azia second generation consumptionnya lebih baiklah, iaitu lebih kurang 22.6 km per liter. Fuel consumptionnya dah macam kereta hybrid pula kan. Okey, seterusnya untuk bahagian safety system, dekat sini kita lihat akan ada peningkatan daripada segi sistem keselamatan untuk Azia second generation. Akan hadir dengan ASA 3.0 menggantikan ASA 2.0 pada Azia first generation, yang mana akan hadir dengan 4 airbag dan juga dilengkapi dengan pre-collision warning, pre-collision braking, front departure alert, pedal miss operation control, dan juga hadir dengan driving assist seperti lane departure warning, lane departure prevention, lane keep control, blind spot monitor dan juga auto high beam. Dan kita tak dapat nak pastikan untuk Azia second generation ni akan hadir dengan adaptive cruise control ataupun tak. Tapi secara logiknya mungkin untuk Azia second generation tidak akan hadir dengan adaptive cruise control lah. Tapi kalau Pro 2 betul-betul gila nak masukkan ACC dekat Azia, it's welcoming bro. Seterusnya berkenaan dengan harga. Dekat sini harga dia agak kontroversi sikit. Semestinya untuk model-model terbaru, terutama sekali untuk Azia second generation ni, akan lebih tinggi sikit lah harga dia kan berbanding dengan Azia first generation. Dan mengikut maklumat yang kita terima, untuk Azia second generation hadir dengan 4 varian, iaitu varian G, X, SE dan juga EV, menggantikan 6 varian yang terdapat pada Azia first generation. Kalau kita lihat untuk Azia first generation, harganya bermula pada tanah harga RM23,000 untuk varian E manual, dan untuk varian advance RM41,000. Manakala untuk Azia second generation tidak akan hadir lagi dengan varian manual. Yang mana bagi pendapat saya untuk Azia second generation, varian G akan bermula pada tanah harga RM36,000, manakala untuk varian advance berharga RM48,000. So penambahan lebih kurang 3 ke 5,000 untuk model Azia yang terbaru ni daripada segi harga. Ialah dengan reka bentuk yang baru, penggunaan platform DNGA, transmisi DCVT, safety system yang dikemas kini, memang logik lah untuk Azia second generation ni harga lebih tinggi sedikit. Tapi kalau Pro 2 meletakkan harga RM48,000 untuk varian advance, kita akan dapat lihat persaingan untuk Pro 2 MyV varian G, yang mana untuk Pro 2 MyV varian G harganya RM46,500. Korang perlu ingat untuk MyV ni dia segmen lebih atas sikit, iaitu segmen B, dan juga menggunakan enjin 1.5 liter. Dengan harga yang sama, korang boleh dapat segmen B Pro 2 MyV. Tapi sememangnya untuk MyV dan juga Azia merupakan segmen yang berlainan lah. Dan untuk Pro 2 Azia ni kebanyakan pembeli dia nak cari kereta yang kedua. Dan untuk warna pada Azia second generation, kita dapat lihat mengikut maklumat yang kita terima, menggunakan kod warna yang terdapat pada Pro 2 MyV, iaitu warna Ivory White, Glittering Silver, Granite Grey, Lava Red. Dan juga kita dapat lihat kod warna yang baru untuk Azia second generation, iaitu Coral Blue Metallic. So macam mana, korang excited tak dengan model terbaru Pro 2 Azia second generation ni? Kalau korang yang dah booking tapi masih lagi tak dapat kereta, mungkin korang akan dapat kereta Azia second generation yang baru ni. Tapi korang kena sacrifice sikit lah, kena bayar lebih sikit, 3 ke 5,000 macam tu. Dan kalau korang nak dapatkan kereta Azia second generation ni lebih cepat, korang boleh booking sekarang. Hari ni nak booking pun boleh. So sama-sama kita nantikan pelancaran rasmi Pro 2 Azia second generation pada bulan 3 ni. Itu saja video pada kali ini. Sebelum tu jangan lupa tekan button like, comment, share dan subscribe channel Mekanik. Terima kasih.